tempat itunya makamnya yang apa yang dulunya itu sesepuh. Nah, sekarang kita mau menuju ke rumahnya Bapak Amen. Bersama Bapak Hari dan kawan-kawan ya. Sengaja datang ke Desa Puspasari dari Jakarta. Aduh. Ya. Ya, ya. Ah. Ya. Ke tempat itunya makamnya yang apa yang dulunya itu sesepuh sembah dalam ya. Iya, sembah dalam. Jadi kita sana. Ada gadis desa. Langsung ini ya, orang ada kendaraan langsung minggir orang. Iya. Iya. Soalnya ini licin, Pak. Iya. Banyak lumut. Alhamdulillah nih sudah sampai ya di rumahnya Bapak Amin. Mantap ya, mantap. Bapaknya lagi kurang sehat ya, Bu. Sedang sakit itu. Sakit apa, Bu? Tersepuh, Pak. Tersepuh ya. Tua. Ini dia. Sakit pinggang, Pak. Ini mah dari Jakarta, Pak. Dari Jakarta. Pak Hari. Ya, atas nama Abah Amin mah tersangkung kuningan ini nanti nak konten mau yang tepang jadi pengen ketemu katanya Abah. Di kampung juga bang rumah banyak yang bersih gini bang. Malah kapan kemarin? Kemarin. Kalau kayak gini kan kita tinggal kan. Ini usianya udah 80 lebih. Oh, di atas bapak jauh ya? Jauh sangat-sangat. Iya, atas bapak jauh. Ya. Ini kadang-kadang 85. Sakitnya apa bapak? Pinggang rasanya lari ke sini ke bawah. Tapi sekarang kalau udah berobat kapan ke dokter siapa tuh dia melihat udah agak mendingan gitu. Sudah sehat deh. Mudah-mudahan we. Kata tuh bos ya bos apa? Kayak sarap kejepit. Tapi enggak kejepit. Enggak. Kalau sarap kejepit sakit sekali. Ada, cuma mungkin keadaannya, cuma ada anak-anak aja. Kita tinggal di nak konten aja tuh penasaran aja nang yang lincah kau orang kita di. Kemarinnya kadiye dah malah kita nginep tuh yang di Pamen kira Pamen kira itu kira. Mantap ya Pak ya, sangat luas ini. Mantap Pak ya. Ini Pak atasnya Pak. Maaf atasnya. Oh, iya.
Wih. Enak bener, Pak ya. Semoga Bapak amin. Enak sekali, Bang. Sini, Bang. Febi. Lihat sini. Sama sih sama yang saya nonton di, iya, di YouTube sama ya. Oh, yang lebih lebar ya. Lihat sini lagi ya. Lihat ya. Aduh, ya. Ini ayam nih bikin ini bikin berantakan nih ayam. Iya. Ya, cakar-cakar iya, ayam. Iya, cakar-cakar sama ayam, Pak. Luas ini nih halaman rumahnya, Pak. Iya. Sangat luas dan bersih. Iya. Luas dan bersih ya. Iya. Asri. Asri. Betah ya. Terasa zaman tahun berapa ini? Terasa zaman sebelum kita lahir. Luar biasa, bahasa Sundanya apa tuh luar biasa? Iya, luar biasa. Luar biasa ya. Dapur. Tuh, masih menggunakan apa? Tungku, Pak. Kamar mandi udah iya. Ini kamar mandinya tuh. Nah, ini buat apa ini, Pak? Ini buat penyimpanan padi, Pak. Goa, kalau orang Sunda ini bilangnya goa, Pak. Goa ya? Iya, goa. Kalau dia orang Sunda nama goa katanya. Goa. Tempat makanan-makanan. Bahasa Indonesia ya? Pak Amel udah suka merantau kemana-mana, Bandung, Jakarta, itu dulu masih muda. Masih muda, ke Jawa kemana? Ke Jawa. Jakarta itu berapa itu ya? Lalu Jakarta pertama di Mangga Besar. Oh, nah. Mangga Besar. Mangga Besar yang Henki Kondapa. Yang Henki. Yang Henki. Oh. Tadi nyeritin, tadi di depannya Pak ada rumah sakit apa? Itu di depan di situ. Itu pindah ke Ancol. Di Ancol pindah lagi ke daerah Cakung. Itu dagang, Pak, dagang. Kerjanya kreditan kreditan perabot dapur. Kalau zaman dulu kreditan itu. Kreditan perabot dapur. Oh, iya kan yang tukang kredit orang tasik. Orang tasik. Orang tasik. Tahun berapa itu, Abah? Tahun berapa? Pokoknya Abah terus ke Jakarta, abis keluar sekolah tahun 60-an lebih lah. Waduh, lumayan itu. Mama ada dari Jakarta, sama bosnya dari Tasik, katanya sekarang harus pindah ke Jawa, Solo. Pindah ke Solo, mengkerap di Baluarti, masih dalam benteng kan. Nah, dari sana, katanya pindah lagi ke Madiun, pindah ke Madiun, di Gang Kampar, keliling. Sampai kita Mas Pati, Rondo, Kulkulirin, malah anak-anaknya sampai ke Blora. Ada itu, no? Magetan, Gelopo, Gurang Gareng, Ponorogo. Jadi ini ya, ada komunitasnya gitu, Pak, ya? Iya. Jadi ada grup. Ada grupnya, ada ketuanya ada gitu, ya? Iya. Pindah kemana, pindah, gitu, ya? Ada bosnya, gitu. Ada bosnya. Sama bosnya, gitu, disuruh ngetawi anak-anak gitu. Karena sini dua anak-anak ada 10 orang. Anak-anak yang nampungnya. Gitu. Kita yang nampungnya di rumah gitu. Ambil barang teh lepasin lagi sama anak-anak yang nampung gitu, yang keliling. Itu tahu Kediri, Malang, tahu Surabaya, tahu. Oh, jadi Pak Aben tahu yang Sengi tahu ya? Yang Sengi itu. Yang Sengi itu rumah sakit Husada ya itu. Husada, Husada. Mangga di Mangga Besar itu adanya. Iya, Mangga Besar. Wah, itu. Pernah di Mangga Besar, Bang. Iya. Mabes, mabes. Mabes ya. Kalau saudara mah kemarakan mah ada yang di Condet banyak berapa orang.
Belum ada di kebayaran lama, sekarang di Cibubur. Di itu di Bogor. Masih suka pulang ke sini, Pak? Itu kemenakan banyak di sana. Masih suka pulang-pulang ke sini juga. Biasa kalau lebaran. Masih kalau layang ya, biasa macetin. Layang di apa di Citerep apa kampung apa yang kokot itu. Biar ada jaringan batu nih itu. So, rumah di desa. Enggak usah rumah idaman di desa idaman ini rumah. Iya. Enak sekali. Adem ayem. Kalau dari Jakarta berangkat kapan? Kapan ya? Kemarin pagi. Kemarin pagi. Ya, sudah satu malam di sini, Pak. Iya, sudah nginep di rumah Bapak Bapak Iit satu malam. Iya. Semalam udah nginep. Jadi yang datang dari Jakarta yang mau nginep di rumah Bapak ini kita orang ini kita. Iya. Kita. Cuma kan Bapak kan nggak bisa lagi sakit. Iya. Akhirnya kan kita cari akhirnya dapat di tempat Bapak ini. Iya. Iya. Kita rumahnya deket Cibubur ya. Kalau Bapak tahu Cibubur, kita deket sama Cibubur. Iya. Belakang Cibubur lah. Cibubur kan. Mari kali. Aduh, Cibubur udah ramenya luar biasa, Pak. Ramenya luar biasa, padat, padat sekali, macet sekali. Macet sekali. Udah enggak enak, Pak. Enggak kayak dulu. Yang enak di sini, Pak. Di Sembadalem enak, Pak. Bapak udah berapa tahun sekarang mungkin aneh pangling kalau pergi ke Jakarta lagi. Kalau satu tahun aja nggak ke Jakarta itu udah pangling, Pak. Karena banyak perubahan di Jakarta. Nah, banyak, iya. Banyak perubahan. Satu tahun satu bulan juga. Gang ini sudah lain. Sudah lain lain. Sudah lain lagi. Perubahan banyak. Ini sudah lain lagi. Sekarang kan banyak apa kereta-kereta tuh sekarang banyak ada LRT, MRT banyak. Bisa jalan-jalan sekarang kan. Jalan layang juga udah, sekarang udah itu dulu mah, waktu pamen sekarang mah belum gitu, Pak. Pak Amen minum obat setiap hari minum obat. Iya, minum ya, obat ya. Sekarang ini minum obat ya. Obat. Baru baru di 3 hari pulang dari rumah sakit. Nginep di rumah sakit? Enggak, oh enggak nginep ya? Periksa. Periksa aja. Kasih obat, bisa pulang. Cuci mulutnya baru rokok. Enggak ngerokok, Bapak enggak ngerokok ya? Nah, kalau ngerokok biasa itu. Enggak ditinggalin. Sampai sekarang masih ngerokok, iya, Pak. Iya, sampai sekarang masih ngerokok. Kental banget ngerokoknya sama saya. Oh, ini Bapak udah biasa ngelinting. Linting. Kalau dokter katanya, Pak Men berhenti merokok, enggak merokok. Kalau di sini mah ngelinting mah udur disebut. Kayak enggak merokok dan berotot cuman udur. Nakal. Di sini tinggal sama ibu berdua aja. Anak-anak udah enggak ada yang tinggal di sini. Kalau lagi enggak ada cuman dua orang aja. Dua orang aja. Kemarin mah waktu habis dari sana ke sini semua. Semuanya ada di sini. Enak betul itu ada. Biasa gitu kan. Kalau malam kadang-kadang. Anak-anaknya putra-putranya di sini sebagian. Ada yang tinggal di kampung sini juga. Ada di sini juga. Di sini anaknya yang ini satu. Oh, dekat sebelah sana ya. Satu. Oh iya. Yang dekat ada. Amin. Mudah-mudahan Allah menjadi amin. Lekas sembuh, Pak. Sembuh ya. Sehat di Nanti dia bisa ketemu lagi. Ya. Nah, sekarang kita mau ke apa? Makam. Makam ya. Makam Sembah Dalem. Ya. Nah ini ada masjid Pak di sini sama madrasah tuh anak-anak pada sekolah agama Pak madrasah. Pada ngaji ya
Hei. Ada. Hei. Ada. Ya, sudah. Sudah pada kenal, Pak. Ih, pala semua ini nih. Oh, ini. Oh, ini 56 tahun. Waduh. Udah enggak berbuah ya, Pak? Iya. Udah enggak berbuah. Makanya tahunnya juga udah hampir habis nih. Iya, besar-besar juga, Pak, ya. Iya. Tapi di situ enggak orang suka ziarah apa enggak, Pak? Orang tempat ziarah gitu enggak, Pak? Banyak yang jaroh. Dari Jawa, dari Jakarta itu banyak yang jaroh sini. Ini nih makam keramat loh, Pak, ya. Iya. Oh, jadi ini, Pak, yang 7 orang dikubur. 7 orang. Jadi satu lubang. Satu lubang di 7 orang. Satu lubang 7 orang. Berbarang lah 7. Ya berbarang. Nah, ini yang disebut sembah dalam, ya? Iya, sembah dalam. Ini satu keluarga semua. Yang keturunannya yang moyang sekarang ada itu gini turunnya kalau dari sini lah, Pak, ya, dari sini belum pokoknya gini mah itu 100 tahun lah, Pak, itu mungkin umurnya menurut saya itu 200 tahun lebih, ya, pasti yang ini ya tiara itu cuman itu kan ya akar itu pohon yang asli itu sudah enggak ada yang akar ya, Pak, ya tinggal akar ini campak kepodas sih. Ini mungkin umurnya ratusan tahun, ya? Ratusan tahun. Tempat kalau yang ini rasanya beda, ya? Iya. Ada rohnya gitu. Ada. Ada rohnya. Lain. Enggak kayak makam-makam biasa gitu. Iya. Gitu. Beda. Ini, Bang, ya? Iya. Ayo, Bang. Kalau di map pasti. Iya. Juga buat peruntukannya buat makam juga kayak, Bang? Iya, buat makam mesti juga. Buat makam yang sepuluh-sepuluh nanti, iya. Kalau meninggal juga. Iya, iya. Walaupun warga nggak punya untuk buat kuburan, diambil ke saya ke sini. Ambil ke sini. Kalau orangnya nggak punya lahan, nggak punya kuburan keluarga, ambil aja. Simpan kalau sini, ya. Barusan itu, baru 40 hari itu ada satu. Oh, di makam karena bisa besar-besar gitu karena orang nggak boleh ngambil. Iya, nggak boleh di sini. Nah, jadi bisa besar. Iya, tempatnya. Iya. Kalau di tempat lain kan pasti ditebang. Iya, kan? Iya, betul. Itu memang dilarang gitu, Bos. Iya, nggak boleh. Waduh, soalnya enak banget. Udah rusak soalnya juga itu bubungnya. Ini punya Bapak, dong? Iya, iya. Waduh, ini Bapak soalnya enak banget. Hampir 20 tahunan nggak di renovasi ini. Cuma nggak pernah di ini aja, orang nggak pernah datang nih. Iya. Masih bagus, Pak, tadinya kan. Kalau melihat kebun, baru di sini makan. Gitu. Jadi dipakai juga kadang-kadang? Dipakai juga. Ini duku ya, Pak? Duku, iya, duku. Duku. Kemarin juga ini alhamdulillah ada buah. Sekarang udah habis. Ya,
ada sumur itu. Walaupun kemarin hampir 1 tahun kemarau enggak kering. Enggak kering ini. Sumber air ya, Pak ya. Warga semuanya dari sana ke sini ambil airnya. Sumur ya, Pak ya? Iya, sumur ini. Sumur tua nih. Sampai rembes. Oh, rembes ya. Dari mana Pak ambilnya sini Pak? Iya dari situ. Lubang-lubang gini Pak ya? Iya itu mau harus kemasin. Iya iya. Di dalam. Wah gila bar, benar sekali bar. Ini hanya sumber air berber sumur yang luar biasa ini. Air ada di dalam dia bisa naik. Iya. Jangan sumber air cuma ada di bawah doang. Ini hanya sumber air cuma lewat. Oh, ini sumber air ini dari bawah itu. Di bawah naik ke atas. Luar biasa. Kemarin juga kemarau hampir 9 bulan. Ini enggak kering Pak ya. Enggak kering. Ini kalau lagi masih banyak hujan ini bisa lubar. Iya, lubar terus di sini. Makanya ini saya ngerencana bangunan masjid ini mau direnovasi ini. Bangunan masjidnya. Bahan-bahan besi, pasir udah ada. Bisa paling bulan depan dikerjain ini. Kemarin baru WC-nya ini dikerjain. Oh, ini baru dikerja Pak ya. Baru beres, belum dicat itu. Nah, ini helikopter. Pacilingan. Namanya ini Pacilingan. Pacilingan. Iya, Pacilingan, Jamban. Jamban. Tuh. Jadi jongkok di sana. Itu lubang tengahnya. Iya, lubang itu. Buat pupnya jatuh. Iya. Pupnya keluar gitu ya. Buang air besar di sana aja di sebelah. Langsung dimakan sama ikan. Pasti ada ikan pasti ya. Ada pasti. Iya, bening banget. Itu dari situ tuh, Bang. Ini yang mahalnya itu suasananya ya, Pak. Mahal suasananya. Mahal. Karena suasana gini kita susah dapetnya di mana. Iya, susah ya, Pak. Tuh pada bersih, mantap. Nah ini anaknya Pak Amin ini. Nah ini anaknya Pak Amin. Pak Amin yang paling bungsu. Kalau bapaknya bagus, anaknya kan bagus. Iya. Turunannya bagus Pak, turunannya bagus. Ini yang paling kecil. Ya kan bersih banget. Kalau bahasanya Jakarta, apik gitu. Iya. Apik, namanya apik. Emang sudah juga apik. Gitu apik. Resik, resik. Iya. Palemnya berbuah gitu. Kalau itu saunya di atas itu, di atas kolam ikan. Oh no, yang kuning kan? Bro, saya bilang kemarin kesini berbuah. Bos saya itu dong, lagi. Nah, kalau mau buang air besar di sana aja. Itu enak tuh Pak ya? Iya, ini kepunyaan saya juga ini. Kolamnya. Itu kalau jongkok itu nggak kelihatan sama orang kelihatan, ya? Nggak kelihatan. Tapi ada pintunya ditutup? Ada, bisa ditutup. Jadi orang sini ngerti Pak ya? Iya ngerti, kalau masuk tutup gitu. Maksudnya kalau di dalam ada orang, iya, orang tahu ya? Berarti ditutup itu, ada orang. Ada orang, gitu. Jadi nggak mungkin buka ya? Iya, nggak mungkin. Nggak bisa buka berarti baterainya habis. Ya, baterainya bagus itu. Ini masih muda. Hujan. Mana pada menjemur. Masuk di titik. Enggak mati lama nih di titik. Bang gila bang, suasananya bang enak banget. Sok bari ngigal di shooting yo. Oh, ini kambing Garut nih, domba. Iya, Garut. Iya, domba Garut nih. Iya, Bang, memang yang cakepnya di situ aja, Bang. Iya, Garut. Wah, Bang. Oh, itu, Pak, permen. Ya, makasih Mas. Hmm.
Pedes apa ya? Pedesnya. Dicoba lah tuh. Ya, nongkrong di situ enak banget nongkrong. Heeh, nangkring di situ itu. Aduh, Febi saya demen tuh nongkrong di situ enak tuh gitu. Duduk di situ enak tuh enak-enak sekali. Sambil ngopi sambil ngerokok enak banget. Iya. Sepi. Ya. Sepi benar. Suasananya tuh kayak si Abah tuh. Nangkring, ngedaweng. Bah, punten, Bah. Halo, Wak. Nah, ini opak ini, Pak, nih. Lagi dijemur. Oh, iya. Opak nanti ketan itu emangnya? Sampo, emang. Sampo, ya? Sampo. Kalinya asup, nak. Kayaknya waktu sok. Kenapa, Jam? Tuh, ada ubi. Itu naon talus sih punya? Hui. Hui. Mau makan ubi, Bang? Enggak ya. Wah, pisangnya Bang top, Bang. Pisangnya. Nah, kok ini ada kuburan ini keluarga ini. Keluarga. Cur-cornya banyak. Cur-cor ini punya siapa? Ini punya Ibu Awat. Maksudnya kita bisa ke sana juga? Bisa. Bisa, Pak. Bisa. Ya, izin, udah izin. Wah, mantap benar, Pak ya. Suasananya ya. Kalau ngeliwat ini cocok, Pak ya? Cocok. Ngeliwat mancing ya. Wah, mantap benar. Nah, ini apa-apa? Dapur, Pak, ini, Pak. Dapur. Ya, ini dapur di sini. Buat masak-masak. Buat masak-masak. Nah, ini airnya, deh. Cur-cur ngegolontor. Gak usah bikin wastafel baru kita bantu. Ini buat maratuannya anak saya kecil. Maratuannya anak saya kecil. Besar. Ya. Tuh, anjing celing bumi, Nali. Enak juga, itu rupanya enak. Iya. Itu tuh ada ibu-ibu yang lagi, apa? Ngebute. Nyulam. Bute ya? Iya. Lagi mayat. Bang, posisi rumahnya enak juga nih, Bang. Enak. Ini airnya dari air ini ya? Ini? Ah, enggak, apa ini? Tuh. Oh, iya. Oh, iya. Rumahnya masih mana ya, Bang? Mau cari yang gak enak, enggak ada, Bang, ya? Wah, punten. Iya, rencangan. Wah, rumahnya rapi ya. Jelek. Jelek. Yuk, mari ya. Makan. Pedas bener ini nih. Permen. Gak kuat buang. Udah habis. Minum air enak. Langsung dingin ya, Pak.